Masyarakat desa seringkali memanfaatkan hasil alam yang diolah secara kreatif sebagai sumber pendapatan warganya. Di Kulon Progo terdapat desa yang memanfaatkan tanaman enceng gondok yang dibuat sebagai kerajinan anyaman, tepatnya di Kelurahan Bugel, Panjatan. Menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang dapat diserap oleh pasar global. Tentunya dengan kualitas produk yang memenuhi standar internasional dari segi keamanan produk, non-toksik, dan ramah terhadap lingkungan. Produk bioindustris yang memiliki sertifikasi dari Eropa dan Amerika bisa menjadi solusi finishing yang baik bagi produk yang akan diekspor ke mancanegara. Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kelompok pengrajin enceng gondok mendapatkan pelatihan finishing yang disampaikan oleh tim dari Bioinstitut. Instruktur ahli dari Bioinstitut memberikan pengetahuan dan mengasah keterampilan finishing serat alam untuk meningkatkan kualitas produk pengrajin agar diterima di pasar global. Proses finishing awal pada kerajinan enceng gondok adalah aplikasi biovarnish flexicoat yang dicampur dengan biocide fungicide. Biovarnish flexicoat digunakan untuk memperkuat bentuk dan kerangka anyaman. Selain itu, ditambahkan biocide wood fungicide untuk menghindari jamur yang dapat merusak tekstur enceng gondok. Aplikasi selanjutnya yaitu bleaching treatment dengan white agent 250 untuk mencerahkan atau menyeragamkan warna anyaman sebelum proses pewarnaan yang lain. Selanjutnya pewarnaan dengan biovarnish wood stain dengan pilihan warna walnut brown. Wood stain merupakan bahan pewarna kayu water base yang diformulasikan dengan memperhatikan keamanan bahan kimia sesuai standar regulasi Eropa dan Amerika. Aplikasi pewarnaan yang lain bisa menggunakan biovarnish glaze untuk menampilkan efek warna artistik. Biovarnish glaze dikembangkan khusus untuk menciptakan efek warna artistik pada hasil finishing kayu seperti efek warna antik, tekstur efek warna asap, efek warna keramik, dan lain sebagainya. Alternatif penawaran lain yang tak kalah menarik adalah menutup seluruh serat enceng gondok dengan cat solid Bioduko Solid Color. Bioduko Solid Color diformulasikan khusus dengan bahan pigmen berdaya tutup tinggi yang efektif untuk menutup warna pada berbagai media baik interior maupun eksterior. Untuk lapisan finishing terakhir menggunakan clear coat untuk melindungi lapisan film di bawahnya, dan juga meningkatkan keindahan dengan finishing glossy. Seluruh produk bioindustris yang digunakan dalam rangkaian finishing serat alam ini merupakan bahan finishing water base yang memiliki keunggulan mudah digunakan, cepat kering, tidak berbau menyengat, aman dan ramah lingkungan. Bioindustris, good chemical, good life.